Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menggelar pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli. Dirangkaikan dengan apel siaga pelaksanaan pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih pada Senin 24 Juni 2024. Kegiatan yang berlangsung di kantor KPU Palopo ini digelar berkenan dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palopo. KPU Palopo melantik 468 Pantarli yang akan bertugas di 250 TPS di Kota Palopo. Satu di antaranya wanita berusia 65 tahun dan menjadi Pantarli tertua di Palopo. Seluruh Pantarli nantinya akan bertugas meneliti dan mencocokkan data pemilih untuk Pilkada 2024 di wilayah kerja masing-masing. Mereka akan mendata pemilih di wilayah masing-masing mulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Dengan masa kerja sebulan, mereka akan diberikan honor sebesar Rp1 juta. Ketua KPU Palopo, Irwandi Jumadin, pada kesempatan ini meminta kepada semua petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli untuk melayani semua pemilih dengan baik dan maksimal. Irwandi menekankan sukses atau tidaknya pemilu yang akan digelar mendatang, Pantarli menjadi salah satu yang memegang peran. Pada kesempatan ini, Irwandi juga meminta kepada Pantarli untuk memastikan semua warga terdata dan terdaftar sebagai pemilih di wilayah masing-masing. Jadi teman-teman Pantarli nantinya akan melakukan pendataan atau pencocokan daftar pemilih di masing-masing TPS. Itu kita harapkan kerja teman-teman Pantarli ini bisa maksimal, memastikan tidak ada lagi warga yang berada di masuk dalam wilayah kerja mereka yang tidak terdata sebagai pemilih di pilkada nantinya. Ketua KPU Palopo juga sangat mengapresiasi Pantarli yang semangat melakukan hal penting yang merupakan dasar dari pilkada tersebut. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.